kita akan mempelajari nilai dan lambang bilangan dan nama bilangan angka 11 sampai dengan 20. Karena tadi mereka sudah pandai angka 0 sampai dengan 10, jadi tentu tidak sulit untuk menghitung ini dan mudah untuk mereka. Mari kita hitung kelereng di piring ini ada berapa, Sania? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ada berapa jumlahnya? 14. Bagaimana menulis 14? Lihat Ibu. 1 dan 4. Coba kamu ikuti 1 dan 4, 14. Ya, pandai Sania ya. Mudah bukan? Sekarang kita coba piring yang ini. Ayo kita hitung berapa kelereng di piring ini. 9, 10, 11, 12. Ada 12. Bagaimana menulis 12? 1 dan 2. Coba Sania menulis 12. Ya, pandai. Jadi bisa dilatih dengan angka-angka yang lain se-11 sampai dengan 20. Menghitung dulu bendanya, kemudian menuliskan lambang bilangannya, jadi nama bilangan, kemudian lambang bilangan, dilatih.